Assalamualaikum, welcome to my channel. Yuk bun, kita merapikan barang-barang yang ada di dapur. Nah, ini barangnya masih berantakan ya. Jangan lupa kita mau lihat juga expired dari barang-barang tersebut. Kita tata dulu ya. Ini kita keluarkan lagi dari raknya itu, kita taruh di meja. Pertama kita sulak-sulak ya bun. Sulak-sulak itu bersihin debu-debu nih di atas sama di bawah. Habis itu nanti kita akan kasih lap biar kelihatan bersih ya. Pertama kita ambil kopi yang dalam kemasan, kita taruh di tempat kopi. Ini tempatnya sudah penuh. Nah, ini coba kita masukin lagi, apakah masih bisa muat lagi kopinya biar nanti tidak tercecer ya. Kalau di tempat gitu kan jadi rapi dan enak ya bun. Nah, ini kita masukin lagi, ternyata masih muat kopinya. Kita masukkan lagi, dan tercecer sedikit, gak apa-apa lah ya. Sudah itu kita tutup dan kita taruh di samping. Lanjut, ini kita buka lagi, ini juga masih perkopian ya. Ini ternyata masih ada tempat sedikit dan sisa juga tadi ya. Jadi dipaksa aja deh, tapi kayaknya bisa masuk sih itu kopinya. Nah, kalau di wadah ditekan-tekan, digoyang-goyang gitu kan jadi turun semua tuh kopi, jadi semua bisa masuk dan kelihatan rapi. Nah, sampai tetes terakhir kopinya, yeay, akhirnya bisa. Lanjut kita taruh gula nih, gula juga masih ada tempat sisa, dan kita masukin aja gula yang masih ada di kemasan ya, biar nggak tercecer kalau misalnya ngambil, kita jadiin satu gulanya. Nah, ini ternyata expirednya 5 Oktober 2023, jadi harus diingat-ingat ya, Mam. Fiber cream ini juga aku lihat, ini masa ED-nya masih lama, 2024. Belum banyak yang kepake sih untuk fiber cream. Ini rose brand gula, karena tadi udah penuh gulanya, jadi masih utuhan aja. Ini juga masih 2025, jadi aman ya, masih 2 tahun. Lanjut, kita masuk ke bumbu-bumbu. Ini tempat buat naruh merica dan kemiri. Ketumbar ternyata, bukan kemiri, ketumbar sama merica. Ini teh dari Swedia. Aku cari-cari ED-nya kok nggak ada ya. Nih tak bolak-balik. Ternyata ada ya. Set di situ tadi. Aduh, nggak kelihatan aku. Tapi insya Allah ini masih panjang sih. Ini rasanya seger banget ya. Blue food. Mantap. Rasanya teh dari Swedia.
Ternyata masih Juli 2024 itu loh, tadi nyelempit di situ. Aku tuh iso nggak ngerti. Tak bolak-balik ini mana ED-nya. Ini lanjut ada barbecue sauce. Ini juga tak lihat dulu. Loh, mana expired yang pada hilang? Ini kopi luwak September 2024, jadi aman ya. Ketemu kecap lagi, kecap udang khas Purwodadi. Masih sedikit, nanti kita taruh di depan biar habis ini juga sahuri. Sahuri ini mah bumbu kesukaan ya. Nasi goreng apapun tetap pakai sahuri. Ini ada saus tomat, ini juga tinggal sedikit. Nanti kita taruh-taruh di depan. Ini juga saus pedas, ini juga tinggal sedikit ya. Wah, warning ini 14 Juli 2023, tinggal 1 bulan lagi. Nah, ini kita kasih label ya. Di sini kita tulis ada baking soda. Terus ada tepung terigu, ada tepung beras. Pokoknya kita tulis satu-satu biar nggak tertukar kotak-kotaknya, polong-polongnya. Koyoknya udah aja deh.
Langsung saja kita lancar.